sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Biar seragam nanti tak diambil. Pak, buatin Pak. Kesakul Pak. Bapak enggak mau Pak. Oke. Baik, acara akan kita mulai kepada rekan-rekan dance. Saya akan mengundang semua. Ada mah harum. Mas Erwin.
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Ibu Lydia Freyani Hawadi Psikolog. Yang kami hormati Ketua Tim Muda PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ana Joko Widodo, beserta para pengurus. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para wali kota dan bupati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para Ketua Tim Muda PKK 5 wilayah dan kabupaten, para pengurus PAUD se-Provinsi DKI Jakarta. Datang kami ucapkan di Sasana Langgeng Budoyo Taman Mini Indonesia Indah dalam acara peringatan Hari Aksara Internasional ke-48 Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 pada hari ini Kamis 14 November 2013. Dan acara akan diawali dengan menyanyikan Indonesia. Ya Allah, tatkala Engkau turunkan ayat pertama, tidaklah Engkau menyuruh kami untuk langsung menunaikan ibadah sholat, akan tetapi Engkau menyuruh kami untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami menyadari bahwa itu merupakan indikasi bahwa manusia harus berilmu pengetahuan dan memiliki kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta Bapak Direktur dan seluruh jajaran, Bapak Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Kota Jakarta, Bapak Wali Kota 5 wilayah, Ibu Irena Joko Widodo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Kota Jakarta, Ketua Penggerak Tim PKK Kota dan Kabupaten, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah dan mitra organisasi pendidikan nonformal dan informal baik tingkat pusat maupun daerah dan juga wilayah, para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan nonformal dan informal, serta anak-anakku tercinta, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara yang sangat penting dan sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Jakarta, yaitu Hari Aksara Internasional dan pengukuhan Bunda PAUD tingkat provinsi dan kota dan kabupaten serta kegiatan pendidikan anak usia dini
yang dilaksanakan pada hari ini di Taman Mini Indonesia Indah. Kami saja pada yang cerdas berkarakter dan kompetitif, kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Daerah Kota Jakarta meliputi program-program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran baik dinas pendidikan maupun juga seluruh mitra melalui jalur pendidikan yang formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan formal. Tahun provinsi dan kabupaten kota. Keputusan Gubernur Provinsi. Dan hanya dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengumuman Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta dan Bunda PAUD Kota Kabupaten Administrasi Seprovinsi DKI Jakarta oleh Dirjen PAUD. Mohon berkenan kepada Ibu Dirjen PAUD untuk membacakan naskah pengumuman. Dan selanjutnya kami undang kepada para wali kota dan bupati dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi pemasangan selempang dan tim. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta untuk memasangkan selempang dan pin kepada Bunda PAUD 5 wilayah kota dan kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta. Tadi kok. Thank you.
mohonkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan kesempatan terus melanjutkan pengajian kita kepada